Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di Distillation Channel Creepy Pie Reaction. Malam hari ini seperti biasa kita akan menghadirkan reaction-reaction yang bertajuk horror yang hanya ada di Creepy Pie Reaction. Pada malam hari ini kita akan membicarakan tema horror, yaitu hantu-hantu, penampakan, dan segala kejadian aneh yang sulit dijelaskan oleh mata manusia dan pikiran juga. Sebelumnya ada baiknya juga kita untuk bumper dulu. Pada hari ini kita akan mereaksi sebuah video yang sulit dijelaskan oleh pikiran kita sebagai manusia, karena ini metanominal. Sekarang saya gak sendiri. Sekarang saya bersama dengan teman saya. Boleh perkenalkan dulu dirinya siapa, namanya siapa, tinggalnya di mana. Namanya siapa, tinggalnya di mana? Yuki. Ya, sama Mas Yuki ya. Iya. Yeah. Kokoh-kokoh yang sok ganteng. Iya. Yeah. Dan dipuja banyak wanita. Iya. Yeah. Langsung aja, ayo kita reaction videonya, bos. Ayo. Yeah, it's moving towards us. Wow, apa nih pertama-tama nih, anjay. Tata bumper. Anjay. Nah, ini kita ada ibu-ibu nih. Ibu-ibu. Ibu-ibu, nah. Ibu-ibu, cok, iya. Leslie Turner ya ibu-ibu ya. Kemudian Karin. Wow, ternyata ada bayangan hitam di belakangnya ini ibu-ibu ini. Masih dan juga di kebun ya. Ah, masih di kebun, malam-malam ngebun kan. Malam-malam ngebun. Nyamuk. Kake. Nyamuk. Nah. Itu belakangnya ada ya. Ada yang ngikutin ya. Tapi jelas banget lu nih. Kayak ngerasa gimana tuh. Is that Jesus Christ? No, no, itu bukan Tuhan Yesus. Oh, bukan. Bukan. Itu sudah jelaskan. Lu kok subscribe? Banyak banget. Ini kayak humanoid ya. Kayak ngambang, dia kayak lari, enggak tahu tuh kayak layangan apa-apa, enggak tahu tuh kayak flickering apa gimana. Menurut kamu gitu apa? Itu pocong terbang gitu. Wow, transformasi. Nah, ini ada apa ini? Ini kayaknya aku udah kenal. Ini lucu banget. Ih, kaplet. Itu kayak ya bun, aku pengen punya pacar kayak gitu. Jalannya kayak Sasageyo anjay, no. Sasageyo no anjay. Itu pasti habis divaksin, guys. Habis divaksin di Titan dia, tapi menyusut dia mencut kayak jenglot. Oh, ini adalah ulah poltergeist namanya. Kamu tahu poltergeist kan? Apa tuh? Itu yang kayak dia sukanya lampu sendiri, lihat apa apa geser barang-barang, banting barang-barang gitu. Nah, dengar sendiri. Ini kayaknya yang apa aktif terhadap sensor gerakan mungkin kameranya. Itu ada starboard ya. Wow. Tapi fokusnya sini nih. Oh nah, iya. Ada yang goyang. Ini goyang-goyang tuh. Enggak bisa. Gak tau nih, has he has to conclusion that Ayam. Bisa jadi gitu ya, ini poltergeist semua nih. Meletup. Kasian kudanya. Tapi gak apa-apa, mereka bermain. Wow. Universitas Gunadarma opening. Dia pakai UFO. Itu apa itu? UFO aja. UFO. Pernah lihat openingnya Universitas Gunadarma gak? Nah, pakai itu dia. Universitasnya terbang gitu. Ah, terbang gitu. Tiba-tiba. CGI yang mantap. Mantap sekali. I love you Gunadarma. Gunadarma, Gunadarma ya. This is above Whitefish Point. Bahkan ini kalau sini namanya apa, Juk? Kalau ada yang terbang-terbang gitu. Banaspati ini. Eh, betul sekali, ini namanya Banaspati, mungkin kearifan USA. Inggrisnya apa itu? Intisari Asbanaspati. Spotted. Firefighter. Firefighter Eric.
Memang dia memang gitu, soalnya dia mencari energi-energi gitu, dia anjay juga. This is the craziest thing I've ever seen in my life. Wow. Itu berubah jadi kuning, bos. Iya enggak sih? Tadi dua loh, jadi satu. Yeah, mereka melebur. Mereka kawin. Nah, itu lagi ya. Ini anaknya itu, Mas. Anaknya sudah lucu banget. Wow. Tapi ya lucu juga ya mereka ya, kayak terbang-terbang gitu ngapain, enggak kemana-mana, kasihan sekali. Maksudnya kayak mereka hanya diam, dilihatin manusia, ya Tuhan. Dibeli aja enak sih kayaknya. Kayak kasihan negara. Jadi nobor aja negara ya. Negara. Tadi kita udah lihat nih beberapa apa namanya footage-footage video yang digabungkan. Nah, menurut kamu ada sesuatu kah yang benar-benar nempel di kepalamu yang benar-benar kamu ingat banget jadinya apa gitu setelah. Yang benar-benar kok bisa gitu istilahnya. Kurang sih. Aku lebih takut lihat kamu malam-malam sih. Kenapa kok itu malam-malam? Ya lebih creepy dari yang video-video tadi menurutku. Iya sih. Ya maafkan juga kalau misalkan aku lebih creepy kan emang bawaan ya. Genetika lagi lahir istilahnya. Ya seperti itulah, tapi ya gak apa-apa lah. Berarti mereka semua masih level di bawah aku. Oh iya. Aku lemah semua itu. Papa masih di bawah aku semua. Selalu ya. Yang kalian tadi yang sesaya, aku sih masih inget yang kalian tadi sesagio. Dia bisa kayak mengepak-ngepakkan yang kurus banget itu istilahnya. Beda cok, bukan Indo. Video yang baru. Kayak mengepak-ngepakkan gitu, kayak cepak 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 cepak. Jalannya kayak pengen ngedep tapi gak jadi gitu loh istilahnya. Mereka dia suntik mungkin suntik vaksinnya salah, jadinya cetan jenglot gitu. Dan juga kayak yang tadi kayak bayangan hitam tuh, menurutmu gimana tuh yang bayangan hitam? Itu kayak apa ya? Bayangan mantan mungkin ya. Kalau bayangan mantan gak disitu dong. Terus masa dia ikutin dong? Ibu. Kalau bayangan mantan ikutin kita dari belakang, menjauh, tapi meresap dalam dada gitu. Itu setelahnya bayangan. Soalnya kan kayak terngiang-ngiang di kepala, di sisi hati, di sisi perut, pankreas, dan janin. Terus pengalamannya enggak dong, misalnya kan ya gitu deh, tidak saya dapat pengalaman, makanya saya kan amatur ya, kata Mas Kale saya tuh amatur. Prematur itu belum lahir dong. Kecepatan dong itu dong, nggak boleh salah. Oke. Udah sekian aja ini video creepy reaction-nya, tapi gak creepy banget sih, ini malah lebih kayak komedik gitu sih. Ya maafin kami, soalnya kami terbiasa bawa komedik ya. Ya walaupun garing, walaupun ya segitu aja deh. Jadi ya. Terima kasih teman-teman sudah mau bersama kami dalam creepy reaction yang absurd ini. Absurd banget. Absurd banget. Jangan lupa subscribe. Like dan komen di sini nih. Mana nih? Pokoknya pencet aja dah merah. Jangan lupa loncengnya diaktifin juga biar nanti kalau ada video-video baru enggak bakal ketinggalan. Iya, bunyi okay. Lonceng gitu. Neng. Oke. Okay. Selamat sampai jumpa kembali di Kill Reaction yang akan datang selanjutnya. Terima kasih. Salam metal. Salam.